Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton. Hari ini, Nenek Anik akan menggayakan tudung bawal simple kita seperti biasa. Mula-mula, pastikan tudung bawal kita sama panjang dan rata ya. Dan ambil di sebelah sisi, lipat seperti ini. Kemudian, ambil bahagian samping dalam di bawah telinga. Kemudian, kita ambil sisi di bahagian dalam bawah telinga. Lihat, perhatikan betul-betul di bahagian samping. Bila sudah siap, kita pinkan seperti ini di samping ya. Kemudian kita rapikan. Maaf ya, model ini tidak pakai makeup. Hanya buat tutorial tudung bawal simple saja. Kemudian kita rapikan seperti ini ya. Kemudian ambil bahagian lebihan dalam, tarik keluar, kemudian pinkan di luar samping menggunakan rongsang besar seperti ini. Ya, perhatikan betul-betul kain dari dalam. Gunakan rongsang besar seperti tadi ya, dan rapikan. Boleh dipin ataupun tidak. Setelah siap dipin, kemudian kita beralih ke bawah. Lebihannya kita simpul seperti ini sebagai pemberat. Siap. Tudung bawal simpel kita berkerongsang besar. Selamat mencoba. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan di-share dan jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. See you next video. Subscribe ya, karena ia adalah sebagai pemberitahuan sekiranya ada video terbaru. Bye.